Wah, lihat nih. Gila, penampilan lu keren, Meng. Keren dong foto model. Emang lu foto ronsen? Mana lu? Masa kelihatan tulangnya doang? Lu tumben nih pakai baju batik. Biasanya pakai daun kelapa. Emangnya gua lontong sayur? Beli gohok di perapatan. Ini cowok masa depan. Wah. Beli gohok buat kado. Artinya? Ini cowok petrepedo. Kalau kapal laut kenceng, nongol lu tuh. Kena itu kapal musuh. Suka ngeledek. Biar begini-begini, saya cita-cita saya dulu angkatan laut. Jangan-jangan tepukin kebiasaan. Jangan-jangan. Masa kayak gini angkatan laut? Yang pantas tuh angkatin cucian, jemuran malu. Angkatan laut tuh gagah, gak sembarangan. Meng, saya mau jadi angkatan laut. Nenek saya mendukung. Wah. Bapak saya mendukung, emak saya mendukung, yang gak mendukung cuma badan saya. Nah makanya, emang sih enak kalau jadi angkatan laut, musuh nembak gak kena mulu, wesh. Emang jadi angkatan laut gak susah? Ya, iya harus gitu, emang. Bapak saya dulu keturunan angkatan laut. Waduh. Kamu tahu terusan Swiss? Iya, terusan Swiss. Swiss? Hah? Ngomong aja salah loh. Ganteng kayak Justin Bieber ngomong salah juga nggak apa-apa. Justin Bieber bunuh-bunuh nggak ada. Mana? Kamu tahu terusan Suez? Terusan Suez? Kenapa itu? Itu yang bikin bapak saya. Belum seberapa. Kan? Bapak gue juga angkatan laut. Lo tahu laut mati? Tahu? Itu yang bunuh bapak gue. Barangan aja. Masuk angkatan laut itu gak sembarangan. Ada tes-tes tertentu. Dites? Gua pernah ngeliat waktu ngetesnya. Ada peserta-peserta yang dites. Memang lebih utama kan air. Ini soalnya laut kan. Air. Makanya tidur di gua tuh gak bisa. Maksudnya dia biasa dengan air. Biasa dengan gua, air. Tes pertama itu nyelam. Peserta pertama nyelam. 5 menit, 10 menit nongol. Kasih pangkat. Apa? Satu warnanya biru. Satu biru. Iya. Yeah. Balok mana biru? Balok. Iya. Yeah. Biru. Peserta kedua. Nyelam. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 12 menit. 10 menit, 15 menit, nongol. Letnan. Letnan. Bintar aja dilewatin sampai lewat. Letnan langsung. Karena udah nyampe 15 menit. Wah, hebat hebat. Hebat enggak tuh? Letnan langsung tuh ya. Peserta ketiga. Nah, ini. Nyelam. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit. Nongol. Langsung kolonel. Anu merta. Lah mana kuat. Lah sekarang kalau nongol meninggal gimana nih? 120 menit siapa yang kuat? Ikan mas aja ngambil napas dulu. Ini lagi orang, kecuali pakai alat. Alat napas. Itu enggak sembarangan. Emang kalau... Dan semuanya itu terlatih. Harus bisa berenang ya kalau berenang. Itu seperti gaya-gayanya kan? Iya, berenang itu macam-macam gaya, Mas. Iya, kayak macam gaya bebas, gaya kupu-kupu. Kupu-kupu aja itu bagi dua. Kupu-kupu malam, kupu-kupu siang. Siang sama kupu-kupu malam. Iya. Itu bedanya di mana? Di napas. Begitu. Oh, coba. Kalau gaya kupu-kupu siang. Siang. Sup. Sup. Kalau malam? Ya karena kan malam gelap. Semuanya udah teratur. Di angkatan laut ini banyak, ada marinir, ada denjaka, kan? Pasukan katak. Itu pernah saya ngikutin pasukan katak, melihat. Ngikut doang diajak, gak sengaja. Pasukan katak? Pasukan katak, di hutan. Wish. Udah gak ada makanan. Nungguin Kang Pangsit gak ada yang liwat. Ya, ya di hutan, di hutan mana di hutan. Ada. Ya. Semua, apapun kalau udah di hutan udah boleh dimakan. Boleh makan ular, makan apa. Kalau kepepet? Kalau kepepet, karena makan itu ibadah. Makanya lu jarang sholat makan mulu kan? Iya, iya. Itu jadi... Iya, iya. Terus? Waktu itu di hutan udah susah sekali. Susah? Apa yang dimakan sudah tidak ada. Kelaparan jelas. Kelaparan dong. Kalau nggak makan bisa mati, bahaya. Meninggal. Meninggal. Gimana jaga NKRI?
Ya kan? Iya benar. Orang meninggal siapa mau jagain? Iya malah dijagain. Iya. Itu. Kenapa orang meninggal harus jagain? Biar kucing nggak lompat. Nah itu. Terus sudah tidak ada makanan. Tiba-tiba kodok lewat. Kodok lewat. Ditangkep pasukan katak. Jakarta nangkep kodok, nangkep teroris aja bisa. Iya benar. Dia lewat. Mantap, langsung dimakan dong. Ini makanan. Makan si katak. Zet. Kodok yang ngomong. Masya Allah. Sama-sama katak jangan saling makan ya. Iya. Ini kan masalah koal. Nah, ya ada. Oh, kalau angkatan laut, ceweknya. Ceweknya koal. Koal. Apa artinya? Hah? Korps wanita angkatan laut. Koal. Itu, tapi yang sebenarnya koal itu mempunyai arti. Apaan? Terdiri 4 huruf. K-O-W-A-L. 5 dong. 5 huruf. Aneh. Gue tadinya bangga jadi orang Indonesia. Ketemu lu gak bangga juga nih modelnya begini. Orang salah wajar, kalau orang ganteng salah wajar. Oh, Justin Bieber. Justin Bieber gak ada bunuh-bunuhnya. Tuh. Ada 5 huruf. K-O-W-A-L. K-nya. Kuat dan kokoh pendiriannya. Nah. Yang pada merasa koal jantungnya. Oh, otaknya cerdas dan pintar. Wajahnya cantik penuh pesona. Anggun pribadinya. Laki-laki idamannya adalah seperti saya. Emang gak boleh? Tokoh langsung berhenti. Udah mendingan gue jadi Kang Jahit aja deh. Ya masa idamannya lu? Gak mungkin mengidamkan. Koal itu kalau wanita angkatan laut itu koal. Koal. Wanita angkatan udara. Udara? Wow. 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 Koara. Wara. Koara ya Pak ya? Wara. Tuh, koara. Koara. Ini salah. Mau ngomong apa nih? Manusia itu ada salahnya. Karena manusia itu diciptakan sama. Oh, sama. Oh, ya. Kamu enggak sama. Beda. Masa gue sama meulekan? Wara. 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 Kalau angkat wanita angkatan darat, kuat. Itu. Kalau wanita enggak, pria enggak, betul, itu komodo. Lah enggak jelas. Maksud itu kan harus jelas. Oh, ya kan? Iya. Jadi wanita dan pria itu harus saling mengisi. Bukan saling bersaing secara tidak sehat. Benar. Antara koal dan prianya yang tentara yang laki-laki. Oh, saling mengisi. Karena kalau kita melihat itu wanita dan pria, kenapa harus saling mengisi? Itu ada perbedaan. Kalau wanita itu 90% bermain perasaan. 1% dengan logika. Pernah saya ini pernah bacanya itu di tembok sekolahan. Emang gue yang nulis di situ. Iya. 99. Lu bacanya juga gak sengaja lagi pipis pasti. Iya. Ah itu. 99% perasaan. Perasaan, bermain perasaan. 1% logika. Logik wanita. Kalau pria 99% logika. Logika. 1% perasaan. Terbalik. Contohnya. Contohnya. Ada satu keluarga. Bapak, ibu, anak. Anaknya sakit, ibunya nangis. Perasaan yang main. Anak sakit. Sedih. Sedih. Bapaknya gitu sakitnya komplikasi lagi antara panu dan jantung. Jadi malu orang-orang tahu semua penyakit lo. Jangan diomongin. Iya, iya. Terus nangis anaknya sakit. Bapaknya ngelihat logika bermain. Ah, benar. Bawa anak masuk rumah sakit. Mantap itu baru. Pas anaknya kelar diperiksa sehat lagi, bapaknya nangis. Loh kok nangis? Mahal juga ya bayar rumah sakit. Iya benar tuh logika juga. Kecuali dibawa ke rumah sakit KRI Dr. Suharso. Nah, itu enggak bayar. Nomor lambung 990. Wah. Kapal selam nongol.
ini gue tahu nih. Mukanya lobet. Ini broker. Oh, broker nih. Broker gue. Padahal sekarang TNI Angkatan Laut beli alutsista sudah tidak memakai broker. Oh. Iya, jadi langsung. Transparan. Karena zamannya transparansi. Kayak sekarang lagi pesan kapal selam 10. Nih. Langsung enggak pakai broker. Langsung. Pemda. Pemda mana? Sumatera Selatan kan banyak. Itu pempek kapal selam, men. Oh, lagi ya? Beda. Ya ampun. Komeng. Lu ngapain sini? Tuh disipit. Ya. Beta lihat kamu segala hari, nongkrong, bicara-bicara, saya gak ada inti. Saya gak ada bobot. Dari beta lihat kamu punya sikap, tingkah laku, attitude. Tidak intelek. Kayak beta dong, intelek. Lu jangan ngomong sembarangan. Kalau nggak paham malu depan orang-orang. Nggak paham bagaimana? Intelek tahu nggak artinya apa? Emang itu ada artinya? Ada artinya. Betul tahu. In bahasa Inggris apa? In bahasa Inggris dalam. Kelek bahasa Jawa. Kotoran. Itu lu. Tanya. Barangan ngomong. Sebentar. In bahasa Inggris dalam. Dalam. Kelek bahasa Jawa kotoran ayam. Ya lu ya. Jadi posisi lu ada di mana? Itu. Ah udah pokoknya intelek lah. Iya. Kalau beta kotoran ayam, beta lembek-lembek anget dong. Makanya. Mana ujungnya putih lagi? Gue udah bilang, beta, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Ini seperti gue biar begini punya kelebihan. Beta percaya, Rudy Sipit, beta percaya. Kelebihan apa? Kamu orang tidak ada kurangnya, lebih dia. Lebih apa? Lebih pendek, lebih jelek, sama lebih jarang rambutnya. Oh, maksud lo botak? Beta gak ngomong, beta cuma bilang lebih jarang rambutnya. Ya botak dong. Ya kami menyimpulkan. Makan Boni, biarin gue botak pacar sehari ini. Pacarnya sehari ini. Mati. Sehari ini ketemu loh, bukannya mau ngajak jalan-jalan. Ngapain? Mau main futsal di situ. Cemen. Jadi begini Rudy. Ini kalau lahirnya nggak di KRI Dr. Suarso begini nih. Oh yang kapal ke semua pulau itu dia. Pulau-pulau terluar, pulau-pulau terkecil. Hanya satu pulau yang gak berani datang. Pulau mana? Pulau Gadung. Mau tabrakan, bos. Jadi begini Komeng, Rudy Sipit. Ini kalau beta lihat, ini beta punya kakak-kakak semua, bapak ibu dari segala kesatuan. Itu dia masing-masing punya kelebihan. Punya skill masing-masing. Kalau yang begini nih, pakai tongkat, nunjuk, ngak. Itu punya kelebihan. Itu punya ahli. Ahli apa tuh? Ahli penjinak bom. Oh, pakai detektor. Ngomong ngak, emang kira main biola. Ya begitu. Begitu. Terus ada yang suka tunjuk. Wah. Ahli apa tuh? Wah. Ahli siasat perang. Wah. Itu. Benar. Iya. Nah, kalau ada yang begini, itu ahli kubur. Ya begini saya nggak ada. Ya. Kalau lo ketemu ame ahli penjinak bom, iya nggak deketin. Kenapa? Tadi kata ranjau laut. Jadi begitu, jangan sembarangan. Ya. Gagah aja gitu. Nih gue kasih tahu. Itu kalau umpame karena sekarang lagi hari kesehatan kalau nggak salah. Betul. Itu pakai kapal itu, sekarang sudah punya dan itu tugasnya ke Indonesia bagian barat dan bagian timur. Dulu setahun sekali, sekarang ya bangsa 6 bulan sekali dia mondar mandir sonong mari. Gratis. Itu hebat. Apa rumah sakit? Itu mantap. Tuh. Yang apa? 990. Lambungnya. Lambungnya. Itu baru satu. Rencana 10. 10. Beli pasti. Fotokopi perbanyak. Ya mudah-mudahan beli. Pasti jadi dong. Sebagai warga negara biar gampang. Karena di salah satu kapal itu ada dokter yang bisa tahu lahir anak dan gedenya anak itu jadi itu apa. Dokter apa bidan? Dokter. Dokter kandungan Adi. Oh ya? Mana namanya Mayor Mian? Itu dari hamil. Mayor?
Ya terserah emaknya, dia mau namain siapa. Iya, iya, iya. Itu. Dia tuh bisa menebak. Oh. Luar jadi biasa. Waktu itu ada anak ibu-ibu asrama, lahirnya bareng. Iya. Bisa bareng loh, hamilnya bareng. Karena kan tugas lakinya kan kadang-kadang pergi bareng. Bersamaan, betul. Dinas, dinas sama-sama. Jadi umpamanya pulang, dia hamil ya hamil bareng. Bareng. Oh, jadi pas perang SMS-an, bareng-bareng yuk. Gitu. Iya. Emang sampai rumahnya ya bareng. Bareng, iya, iya. Nah, itu tiga hamil. Orang ibu. Tep. Hamil. Diperiksa sama Mayor Mian itu. Langsung periksa Mayor Mian. Ngelahirin. Bisa tahu keluar bayi. Set. Diangkat dikasih ibunya kasih ASI. Habis dikasih ASI, set. Diminta turun merayap. Wow. Luar biasa. Ini angkatan darat kata itu dong. Merayap. Betul, di darat. Masuk akal. Ibu yang kedua, set. Lahir, lahir. Dikasih ASI, minta diangkat-angkat anaknya. Oh. Oh, itu angkatan udara katanya. Oh. Benda tahu bisa. Melayang terus melayang, melayang. Bisa tahu ya, angkat melayang terus. Lahir ibu ketiga. Set. Nangis, nangis, dikasih ASI, ASI? Mau malah tempat ASI-nya diikat ke badannya. Loh, kok begitu? Langsung tuh dokter ngomong, itu angkatan laut. Lu sebabnya? Itu bisa jadiin pelampung. Iya. Ini sekarang kerja apa nih? Kerja begini, jelek-jelek begini. Nah, beta sekarang jadi tukang foto keliling. Wah, oh, boleh dong. Iya dong. Boleh kamera, foto. Kameranya? Foto. Wih, kamera ada tiga macam. Oh, kamera tiga macam. Kamera manual? Manual. Kamera digital? Digital. Sama kamera ria. Itu punya Pak Gledek. Pak Gledek. Jangan diambil. Foto. Oke. Okay. Jangan lihat pekerjaan. Ya, foto. Ya, foto. Aja. Foto kapal laut. Foto. Oke. Okay. Eh, gue setengah badan. Yang ini setengah badan, ini setengah matang ya. Emang gue telur. Foto keliling kan? Gue sambit. Iya. Maaf. Sebentar, kita foto. Eh, gaya-gaya dong. Pose. Lagian pala mau disambit. Ini pala, ini kan ongol-ongol. Pose dulu. Sebentar. Pose dulu. Pose, bahasa lu aja sih. Sebentar, ini betulnya dari berbagai angle. Ini fotonya kapan? Lu keliling-keliling aja. Eh, tadi beta bilang apa? Beta tukang foto keliling. Keliling, ya. Ya beta keliling-keliling aja. Ya, gak bener nih orang. Harap. Woi. Woi, Komeng.